Pirelli sekaligus pendiri Honeygen dan Decisus, Ken Block meninggal dunia. Kabar tersebut telah terkonfirmasi melalui postingan Instagram Honeygen. Ken Block meninggal dunia dalam kecelakaan snowmobile yang dikendarainya pada Senin 2 Januari 2023 pukul 14 waktu setempat. Ia meninggal di tempat karena luka yang dideritanya. Ken Block merupakan salah satu pembalap rally terkenal dunia yang berkompetisi sejak tahun 2000-an. Selain mengendarai mobil rally, Ken Block juga berkompetisi di ajang motocross serta skateboard. Ia meninggal dunia di usia 55 tahun dengan meninggalkan seorang istri dan 3 orang anak.